satu persatu kendaraan pemudik yang melintas di jalan lintas Sumatera, Jambi Palembang Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Sukadamai Muaro Jambi, diperiksa petugas gabungan. Kendaraan yang datang dari Pulau Jawa diminta menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Jika tidak memiliki surat keterangan, pemudik diminta mengikuti rapid test antigen di tempat. Jakarta, keluar Jakarta, sampai Pelabuhan Merak, turun Bangkaweni, masuk Palembang, nggak ada. Oh, baru pertama, Bang. Ini baru ada. Abang nggak bawa surat hasil rapid ke sana? Ada bawa surat, tapi ternyata kata polisinya sudah nggak berlaku. Ada sama istri, sama anak-anak. Ke Solok, Sumatera Barat. Sepanjang pemeriksaan, tidak ditemukan pemudik yang positif COVID-19. Namun jika ditemukan pemudik positif COVID-19, akan diminta balik arah ke kota asal. Kita laksanakan rapid test dan diberikan surat keterangan hasilnya. Sehingga ini juga bisa memastikan bagi pelaku perjalanan yang bebas terpapar COVID. Ini untuk memastikan agar warga yang datang ke Jambi semuanya tidak terpapar. Provinsi Jambi menempatkan 6 titik penjagaan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga. 2 jalur laut dan 1 jalur udara Bandara Sultan Taha Jambi.